Hai hai, selamat sore teman-teman Kumparan. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan puasa lancar jaya ya. Nah, sambil mengisi waktu ngamuburit teman-teman dengan informasi bermanfaat, saya Feby Dwi Sutianto, redaktur Kumparan Bisnis, akan menemani teman-teman Kumparan di episode kedua kelas investasi Kumparan spesial Ramadan. Bertemakan meraih berkah di investasi syariah. Pas banget ya. Pembahasannya di bulan Ramadan ini, kita bisa belajar soal investasi apa saja yang bisa cuan tentunya, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebelum kita masuk ke dalam obrolan, saya mau kembali mengenalkan ke teman-teman Kumparan semua, siapa tahu ada yang belum pernah tahu kelas investasi ini. Kelas investasi akan hadir setiap bulannya untuk menjawab rasa penasaran teman-teman Kumparan terkait kiat dan isu investasi bersama narasumber ahli. Tentunya, teman Kumparan dapat ilmu dan bisa langsung terapkan supaya semakin cuan. Sekaligus, teman-teman juga bisa mengenal jenis-jenis investasi yang tepat dan legal agar terhindar dari investasi bodong. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau investasi tiba-tiba jadi tren selama pandemi COVID-19, investasi seperti saham, reksadana, hingga uang kripto mulai dirilik dan digandrungi kalangan milenial. Yang terbaru, banyak teman-teman yang update cuan ratusan persen di uang kripto seperti Dogecoin. Buat teman-teman, pasti sudah nggak sabaran terima THR dari kantornya, karena tahun ini masih ada larangan mudik. Daripada uangnya habis tanpa bekas, kita bisa sisihkan uang THR ke instrumen investasi. Oke, dana sudah ada, lalu timbul lagi pertanyaan, investasi apa yang paling tepat? Nah, itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Apa yang mau dikejar? Kalau di episode kemarin, Mas Kemas Rumayar dari Bursa Efek Indonesia sudah menjelaskan, kalau investasi itu ada banyak jenisnya. Yang penting kita tahu dulu nih, goalnya kita, mau investasi untuk apa dan mau berapa lama. Nah, buat teman-teman yang punya concern isu kehalalan, kalian bisa banget coba investasi syariah. Pembahasan soal investasi syariah ini juga di episode kemarin banyak banget nih teman-teman Kumparan yang komen di live chat. Karena itu, di kelas investasi hari ini, dengan tema meraih berkah di investasi syariah, kita akan membahas lebih detail seputar investasi syariah. Akan bergabung bersama kita seorang narasumber ahli untuk ngobrol dan memberikan kita semua pencerahan tentang apa sih sebenarnya investasi syariah itu dan bagaimana kita dapat cuan yang halal secara syariat Islam serta keunggulannya. Nah, sebelum mengundang narasumber kita buat gabung, saya mau infokan buat teman-teman Kumparan yang punya pertanyaan seputar tema hari ini, yakni investasi syariah, bisa langsung tulis aja pertanyaannya di kolom live chat Instagram. Karena selain pertanyaannya nanti dijawab langsung oleh narasumber kita, 5 penanya dengan pertanyaan menarik akan dapat dana investasi sebesar 600 ribu untuk masing-masing orang. Jadi pastikan kalian pantengin terus live kelas investasi ini sampai akhir. Oke, langsung aja. Aku mau undang Mang Amsi selaku founder dari Ad Syariah Islam dan Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur. Ya, sambil tunggu aku absen dulu nih dari teman-teman dari mana aja nih. Ya, teman-teman Kumparan dari mana aja? Oh, ada dari. Oke. Ya, kalian bisa langsung ketik. Oh iya, jangan lupa juga dari sekarang kalian juga bisa ketik pertanyaannya. Ya, Mas, di sini udah bergabung Mang Amsi. Iya, Mas. Assalamualaikum, Mang Amsi. Apa kabar sore ini? Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah, baik. Puasanya gimana, Mang? Alhamdulillah, selalu sehat. Dan kuat. Oke, semoga terus kuat ya, Mang. Oke, terima kasih siap. Ya, Mang Amsi. Sudah mau meluangkan waktu nemenin teman Kumparan ngabuburit sore ini di kelas investasi Kumparan episode kedua. Sekali lagi saya ingatkan, siap. Kalau teman-teman Kumparan bisa banget ngajuin pertanyaan di kolom live chat Instagram seputar investasi syariah, karena
pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Mang Amsi, dan 5 pertanyaan menarik terpilih akan dapat hadiah investasi 500-600 ribu untuk masing-masing penanya, yang akan saya umumkan nanti di akhir acara. Wah, berkah banget. Selain dapat ilmu dari Mang Amsi, kalian juga bisa cuan nih. Jadi stay tune sampai akhir. Oke, Mang. Aku langsung aja nih. Sebenarnya apa sih perbedaan mendasar investasi konvensional dengan investasi syariah? Silakan, Mang, untuk dijawab. Oke, terima kasih semuanya, Mas Feby ya. Nggak masalah. Ya, betul. Oke, sahabat-sahabat Kemparan semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sore menjelang buka ini. Dan saya sejak awal ingin mohon maaf jika sekiranya nanti ada kendala teknis begitu. Karena kebetulan saya tinggal di suatu daerah yang koneksinya kadang biarpet gitu, Mas. Jadi mohon maaf ya dari awal nih. Kemudian kalau ditanya, suara saya jelas nggak, Mas? Kedengaran, Mang Amsi. Silakan dilanjut. Anda jelas gitu. Oke, jelas. Yang mendasari perbedaan antara investasi syariah dengan investasi konvensional, mungkin yang paling mudahnya itu adalah instrumennya. Itu instrumennya itu apakah sudah difatwakan halal atau belum? Itu mungkin yang paling mudahnya. Jadi ketika kita misalnya mau beli saham, gitu ya, saham itu kan saham konvensional, ada yang saham syariah. Tapi kalau saham sih agak apa ya? Saham konvensional itu biasanya juga saham syariah gitu. Misalnya gini, TLKM itu ya ada di konven, ada di syariah. Ada di indeks yang konvensional, ada di indeks syariah. Nah, berarti yang keturunannya adalah kriteria. Jadi kriteria instrumen itu dinyatakan syariah selalu ada. Misalnya tadi, kalau saham syariah berarti harus memenuhi kriteria A, B, C, D gitu. Kalau misalnya obligasi syariah harus seperti apa. Kalau deposito syariah harus seperti apa. Jadi di situ turunannya adalah di situ ada akadnya bagaimana. Kemudian juga ada underlying asetnya seperti apa. Misalnya aset. Kalau sukuk misalnya apakah dia kasih kupon itu dari bunga deposito atau dari biaya sewanya, dari ujrohnya, dari tanah yang disewakan. Nah itu berbeda gitu. Jadi sebenarnya sih dari sisi transaksinya itu sama gitu ya. Mau beli saham syariah, mau beli sukuk syariah, mau beli deposito sama. Prosesnya misalnya kalau deposito ya ke bank, kemudian buka rekening, kemudian buka deposito. Yang membedakan adalah tadi instrumen di bawah atau yang jadi underlying-nya itu atau yang jadi kriterianya itu seperti apa. Misalnya kalau saham syariah itu efek dinyatakan sebagai efek syariah ketika misalnya perusahaannya bergerak di bidang industri halal. Jadi tidak memproduksi misalnya barang-barang yang tidak diperbolehkan secara syariah. Kemudian rasio utang ribanya tidak melebihi 45%. Kemudian total pendapatan halalnya tidak lebih dari 10% dibanding total pendapatan. Itu yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia. Bisa berbeda dengan negara lain ya. Negara lain misalnya negara tetangga Malaysia mungkin lebih ketat dibanding Indonesia. Padahal dulunya Indonesia lebih ketat dibanding Malaysia. Nah, kenapa? Karena Malaysia ini jumlah sahamnya sudah banyak, jumlah efeknya sudah banyak, instrumen investasi sudah banyak, mereka bisa lebih perketat aturannya, rasio apa kriterianya. Sementara di Indonesia kalau diperketat bisa sampai bunganya 0%, hutang berbasis bunganya 0%. Mungkin yang tersisa cuma 5, Mas. Cuma 5, dan itu bergerak di bidang perbankan dan asuransi syariah. Selebihnya mungkin masih ada utang-utang yang istilahnya bersifat ribawi gitu. Maka yang sifatnya pembatasan kriteria itu sifatnya ijtihadiyah atau sifatnya bisa berbeda-beda di setiap negara tergantung kesepakatan atau ijtima dari para ulama tersebut. Jadi kalau ditanya apa sih perbedaan besarnya, kalau saya sih melihatnya lebih ke instrumennya itu sudah dinyatakan boleh dibeli atau ditransaksikan atau belum oleh otoritas fikih setempat. Mungkin seperti itu, Mas. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Mang. Lalu bagaimana sebenarnya hukum investasi dalam syariah? Oke, kalau bertanya masalah hukum berinvestasi gitu. Kalau secara umum ya hukum berinvestasi itu adalah mubah, boleh gitu. Tidak ada kewajiban, tidak ada tidak wajib, tidak sunnah, tidak halal, tidak makruh, tidak haram. Karena kalau kita bicara hukum taklifi dalam fikih itu kan selalu menjadi 5 ya. Kalau enggak wajib, sunnah, mubah, makruh, haram kan seperti itu. Kalau bicara hukum taklifi gitu, hukum yang membebani setiap yang sudah balig gitu. Nah, kalau kita bicara muamalah atau dalam konsep transaksi finansial, maka ada sebuah kaidah yang mengatakan al aslu fil asya al ibaha. Segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh. Hatta yadullah dalil al tahrim. Sampai ada dalil atau fatwa
atau misalnya apa namanya pendapat ulama yang menghalalkan atau mengharamkan dari praktik itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah hukum berinvestasi dalam Islam itu ya boleh gitu, dan bisa menjadi sunnah kalau kita niatkan misalnya ketika saya akan mendapatkan keuntungan nanti akan saya sisihkan untuk amal, itu menjadi sunnah. Jadi ada ibadah sunnah di situ. Kenapa? Karena kita sudah meniatkan sesuatu yang sunnah, yaitu sedekah atau bahkan misalnya zakat dari hasil investasi kita. Jadi hukum itu ada kaidah lain, hukum itu tergantung niat dan tergantung ilahnya, tergantung hubungannya, apa tergantung relasinya gitu. Misalnya satu benda yang sama itu bisa menjadi haram dan bisa menjadi wajib atau bisa menjadi sunnah gitu. Misalnya kalau kita, mohon maaf, kita menggunakan pisau untuk menyembelih hewan kurban itu kan menjadi pahala gitu. Tapi ketika pisaunya misalnya dipakai untuk, mohon maaf, misalnya mencederai korban, itu jadi haram. Pisaunya pisau yang sama gitu. Di dalam Islam, dalam fikih itu kita mengenali bahwa hukum itu tergantung dari apa yang dilakukan dengan entitas atau dengan zat tersebut. Bukan berdasarkan zatnya, tapi berdasarkan perbuatan yang kita gunakan dengan perantara itu. Itu mungkin, Mas. Oke, tadi udah dijelasin dari Mang Amsi soal secara hukum dan apa sih bedanya investasi syariah dan konvensional. Nah, sekarang nih langsung nih, boleh dijelaskan lagi, Mang, apa saja sih pilihan produk investasi syariah? Oke, kalau kita bicara pilihan instrumen, tentunya harus disesuaikan dengan profil risiko kita. Jadi gini teman-teman, semuanya, sobat-sobat kumparan semuanya, jadi kalau kita mau berinvestasi, mungkin kemarin sudah dikemukakan juga oleh pembicara sebelumnya ya. Kalau saya sih disingkatnya GTMan. Okay. GTMan kan mudah dihafal. GTMan itu goal, tujuannya apa, time frame, jangka waktunya berapa lama, instrumen. Instrumen itu terakhir. Jadi teman-teman sebelum memilih instrumen harus menentukan dulu tujuan keuangan dan jangka waktunya berapa lama. Nah, bicara tentang instrumen di investasi itu kan kalau kita lihat yang kekinian gitu ya, yang kontemporer, yang mungkin yang konvensional yang udah lama ya, ada emas, ada properti, ada saham, ada reksadana, ada obligasi, kemudian ada deposito juga yang menganggap sebagai investasi ya. Kemudian juga sekarang ada P2P lending gitu. Ada juga yang menyebut aset kripto gitu, meskipun kalau bagi saya sih aset kripto itu masih dalam ranah abu-abu ya, belum bisa disebut investasi gitu. Tapi katakanlah misalnya sesuatu yang gini teman-teman, yang disebut investasi adalah ketika return-nya, potensi imbal hasilnya itu melebihi inflasi dan suku bunga. Kalau masih di bawah itu, bisa dikatakan belum menjadi investasi, karena tujuan investasi adalah menaklukkan inflasi. Tujuan hakikat investasi itu adalah bagaimana instrumen itu bisa menghasilkan return atau imbal hasil yang bisa mengungguli laju inflasi dan suku bunga. Katakanlah sekarang suku bunga itu 3,5%. Dan saya yakin deposito pun nggak akan di bawah itu. Maka deposito sekarang sudah nggak menarik karena imbal hasil per tahunnya di atas 3%. Kemudian suku bunga rata-rata di kita itu, inflasi ya, inflasi itu rata-rata sekarang 4%-an. Misalnya, berarti kita harus mencari instrumen investasi yang di atas inflasi dan suku bunga. Maka deposito bagi saya itu bukan instrumen investasi, anggaplah itu sebagai nyimpen uang dana cadangan saja. Tapi yang disebut investasi itu mulai dari suku. Kenapa? Atau obligasi ya kalau yang konvensionalnya. Sukuk itu kan minimal 5%, artinya sudah mengungguli dari instrumen atau dari suku bunga dan inflasi. Kemudian mungkin bisa juga reksadana, reksadana campuran, reksadana saham gitu. Kemudian juga bisa dengan saham syariah, dan mungkin yang sekarang ada peer-to-peer lending syariah, misalnya kita membiayai satu proyek, kemudian si pengusahanya itu memberikan imbal hasil dalam 6 bulan sekian persen apa bagi hasilnya. Itu juga bisa menjadi salah satu instrumen investasi, tergantung kemudahan teman-teman dalam mengakses instrumen investasi tersebut. Gitu. Jadi intinya kan berarti instrumen investasi yang kita pilih itu paling nggak minimal harus di atas inflasi, bukan begitu Kang ya? Betul, betul, betul. Karena itu bisa disebut investasi ketika bisa mengalahkan laju inflasi secara rata-rata ya Kang. Oke, sekarang masih soal syariah dan saham. Kalau di saham, kita tahu itu investasi syariah atau saham syariah itu gimana, Kang? Oke, pertanyaan menarik, Mas Febi. Jadi, kalau kita tidak ingin dipusingkan dengan pemilihan instrumen saham A atau B ini syariah atau tidak, maka teman-teman sejak awal ketika ingin menjadi nasabah atau ingin menjadi investor saham atau pedagang atau trader saham syariah itu, dari awal sudah memutuskan menggunakan fasilitas SOTS namanya. Itu Sistem Online Trading Syariah.
Di Indonesia sekarang sudah ada 17 anggota bursa atau 17 sekuritas, 17 broker yang sudah menyediakan fasilitas SOTS tadi. Dan SOTS-nya sudah ada sejak tahun 2011 dan menjadi pertama dan satu-satunya di dunia. Yang di Indonesia ini sudah ada sistem, jadi yang kita sebagai investor saham syariah itu tidak dipusingkan lagi dengan memilih saham. Kenapa? Karena ketika kita mau salah pilih, itu langsung di-reject oleh sistem. Jadi misalnya, katakanlah kita beli saham BBCA, itu pasti di-reject, karena BBCA bukan efek syariah. Misalnya. Atau beli BMLBI, multi bintang, yang produsennya bir bintang misalnya. Itu kan nggak dinyatakan syariah. Kita klik, langsung ditolak juga gitu oleh sistemnya. Jadi nggak beli. Jadi kalau teman-teman ingin dimudahkan untuk berinvestasi di saham syariah tanpa harus mengenali saham syariah itu saham mana aja, karena sekarang ada 430-an saham syariah dari 730 saham yang total semua, ya tinggal pakai SOTS tadi. Jadi ketika kita salah pilih pun akan diingatkan, di situ ada, mohon maaf, saham Anda yang Anda beli tidak termasuk efek syariah. Mungkin gitu, Kang. Oke, penjelasan menarik nih. Nah, pertanyaan, tadi kan pertanyaan dari aku. Sekarang aku kasih kesempatan satu pertanyaan dari teman kumparan. Dari Erika Paramita, pertanyaannya nih, Mang, kalau investasi saham syariah menggunakan akad apa ya, Mang, yang bisa dikatakan syariah dan memenuhi syarat Islam? Silakan dijawab singkat aja, Mang Ansi. Oke, makasih Kak Erika. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita beli di IPO gitu ya, beli di ketika misalnya saham tersebut ditawarkan perdana, ditawarkan kali pertama, di situ ada akad musahamah. Jadi kita istilahnya akad nanti ada dividennya gitu. Akad kita memiliki sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Tapi ketika sudah di Bursa Efek Indonesia atau kita sudah masuk di pasar sekunder istilahnya, kalau bahasa ininya pasar second lah kan, pasar lowak gitu ya. Karena sudah masuk pasar sekunder, maka yang berlaku adalah akadnya jual beli gitu. Okay. Akadnya al-bay al-musawamah. Jual beli dengan harga yang tawaran berkelanjutan. Kan kita tahu bahwa jual beli itu ada jual beli yang dengan naik, harga naik. Contohnya lelang gitu ya. Mana harga namanya bay al-muzayadah. Ada lagi al-bay al-mutanakisoh. Jual beli dengan penawaran semakin menurun. Namanya tender kan. Tender semakin turun, semakin yang menang kan, seperti itu. Nah, kalau di saham itu saling berkelanjutan, continuous action gitu. Jadi istilahnya penawaran terus. Dan ingat teman-teman, saham itu bukan bertaruh ya. Jadi mekanisme sahamnya tidak memungkinkan orang bertaruh. Tapi mindset investor dan tradernya bisa aja niatnya bertaruh gitu. Maksudnya semacam tebak-tebakan gitu. Tapi pasarnya, bursa efeknya tidak hanya menyediakan opsinya cuma dua, beli dan jual. Gak ada bertaruh di situ gitu. Beli dan jual. Kalau mau beli, beli. Kemudian kalau mau jual, kembali dijual lagi di pasar tersebut. Jadi mekanismenya menggunakan akad jual beli kalau sudah masuk di bursa efek. Ketika misalnya kita beli ke perusahaannya ketika dia terbit pertama kali, mungkin masuknya ke akad musahamah. Misalnya kita beli urunan apa ya, kalau sekarang kan musim ini Mas Febi, crowdfunding kayak gitu ya. Ya betul, crowdfunding betul. Misalnya kita beli sekian persen dari kepemilikan, nanti kalau misalnya dapat, itu kita juga dapat dividennya. Jadi kalau teman-teman diniatkan ingin dapat dividen, maka akadnya musahamah. Kalau teman-teman misalnya ingin meniatkan selisih jual beli atau capital gain, maka akadnya jual beli. Dua-duanya ada landasan hukumnya dan dua-duanya sudah dinyatakan boleh secara fatwa MUI. Silakan baca, teman-teman boleh baca fatwa terbaru tentang saham syariah itu nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Judulnya sangat simpel, fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Itu sekaligus menguatkan fatwa sebelumnya, fatwa nomor 80 tahun 2011. Jadi di kita itu sudah ada 25 fatwa MUI yang mendorong atau mendukung terhadap penyelenggaraan secara infrastruktur, penyelenggaraan pasar modal syariah. Gitu, Mas. Oke, ini penjelasan dari Mang Amsi sangat lengkap banget soal saham syariah. Tadi pertanyaan Erika sudah terjawab ya. Thank you pertanyaannya. Lanjut nih, Mang, dari aku. Saya mau kembali bertanya nih, Mang Amsi, soal investasi saham yang sekarang banyak digandrungi masyarakat dari berbagai latar belakang. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia kan ada yang namanya indeks saham syariah. Nah, itu maksudnya seperti apa sih, Mang? Bisa dijelaskan? Oke, Mas Febi. Jadi, teman-teman, indeks saham syariah itu adalah indeks yang memuat konstituen atau komposisinya itu terdiri dari saham-saham syariah saja. Dan di Indonesia itu ada tiga ya. Yang pertama adalah yang universe-nya atau katakanlah semesta sahamnya itu adalah ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Indeks Saham Syariah Indonesia itu disaring dari IHSG. IHSG kan
apa namanya semesta saham Indonesia kan di IHSG indeks harga saham gabungan. Itu ada 730-an. Nah, dari 730 ini di-sharing lagi, diseleksi lagi berdasarkan 3 kriteria kehalalan apa lini bisnisnya, core bisnisnya, kemudian total utang dan total pendapatan non halal. Kemudian nanti setelah masuk screening itu akan disaring. Nah, muncullah sekitar 430. Itu kita kandangi atau kita lingkari dengan ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, dari ISI ini diambil lagi 150 yang paling besar kapitalisasinya, kemudian dicari, disaring lagi dari 150 ini 70 yang paling aktif transaksinya. Maka muncul JI 70. Oke. Kemudian dari JI 70 ini disaring lagi 60 yang kapitalisasi besar, kemudian 30 yang liquid, maka jadi JII 30. Jadi kalau kita semacam kelapa ya Mas Edi, ya. Sabutnya itu adalah IHSG, okay. Apa ISI ya. Kemudian batok kelapanya itu JII 70 gitu. Lembaganya itu adalah JII. Nah, yang paling tua di kita itu Jakarta Islamic Index yang 30 itu sejak tahun 2000. Kemudian 2011 muncul ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Dan 2018 muncul JI 70. Dan minggu depan itu akan ada lagi MES 17. MES 17 ini adalah indeks saham syariah BUMN yang diteliti oleh masyarakat ekonomi syariah. Seperti yang tadi dikenalkan di awal, kebetulan saya juga aktif di situ. Kemudian diambil 17 saham syariah BUMN yang paling liquid, yang paling kapitalisasinya menarik, kemudian juga misalnya potensinya bagus. Dan tepat akan di-launching nanti pas 17 Ramadan katanya. Jadi okay. 17 itu mengingatkan 17 Ramadan. Oke. Okay. Itu minggu depan teman-teman. Ya, menarik nih penjelasan soal apa indeks syariah, saham syariah dari Bank AMSI yang biasa dipakai kan yang populer kadang yang JII kan yang 30 saham betul, betul. Syariah. Nah, ini soal pertanyaan mendasar juga sih dari soal keamanan investasi, Bang. Banyak teman-teman yang bertanya juga, apakah investasi syariah ini pasti aman? Silakan. Oke. Okay. Teman-teman, ketika kita bicara investasi, teman-teman pasti hafal risiko. Dan saya selalu menggunakan tagar, kenal risiko, kenal rezeki, gitu, Mas Evi. Kenal risiko, kenal rezeki. Jadi, yang paling penting ketika memilih saham itu bukan harus saham apa, gitu. Tapi bahkan pertanyaan mendasarnya adalah, apakah saya cocok di saham? Gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa cocok dengan saham. Ada orang yang dia tidak sanggup menahan kerugian 5% per tahun, gitu. Apalagi per hari gitu, per tahun aja nggak sanggup. Maka dia nggak cocok di saham sebenarnya. Jadi kalau ke saham itu bukan jiwanya, bukan soul-nya. Jadi nanti akan merasa tersiksa di saham. Nah, makanya ketika kita sudah mengambil, saya mau di saham, berarti teman-teman sudah sadar betul bahwa di saham itu ya ada yang namanya risiko. Tidak ada instrumen investasi yang tidak ada risiko. Semuanya ada risikonya. Emas ada risikonya, properti ada risikonya, deposito sekalipun ada risikonya. Risiko misalnya tidak bisa melawan inflasi gitu ya. Kemudian sukuk pun misalnya ada gagal bayarnya, obligasi ada gagal bayarnya. Forex ada leverage dan margin call-nya, semua juga ada risikonya. Gitu. Apalagi investasi bodong, gitu, pasti banyak risikonya. Nah, ketika kita sudah sadar dengan risiko, yang kita lakukan hanyalah memanage risiko itu. Maka kalau saya sih lebih sepakat bahwa saham itu high return, high volatility. Ya. Okay. Return-nya tinggi dan volatilitasnya tinggi. Nah, volatilitas tinggi inilah yang harus kita antisipasi dengan money management, dengan pilihan saham yang lebih menenangkan, dengan rasio risk reward yang kita sudah tanamkan dari awal, kita mau siap rugi berapa gitu, kalaupun rugi nggak masalah. Nah, itu yang mindset itu perlu dibangun dulu gitu, Mas. Oke, menarik nih soal apapun investasinya pasti ada risikonya. Risikonya, betul. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Mang. Masih soal investasi, ini kemudian adalah tadi kan soal aman. Terus, bagaimana sih kita membedakan investasi syariah yang legal dan yang bodong? Karena kan kita ketahui ada kadang embel-embel investasi syariah ternyata itu bodong. Silakan, Mang. Oke, kebetulan baru sebelum ini saya ngisi acara di OJK Cirebon ya, dan saya dapat satu insight tentang investasi bodong. Jadi teman-teman bisa mengecek atau langsung mengkonfirmasi investasi itu bodong atau tidak dengan 2L, legal dan logis. Nah, legal dan logis gitu. Apakah investasinya legal? Berarti tanya, ada izin OJK-nya nggak? Ada izin dari dia misalnya sebagai apa nih? Kalau sebagai broker berarti harus ada izin dari OJK. Kalau ada fintech harus ada izin dari OJK. Kemudian juga izin usahanya seperti apa? Dipahami semua gitu. Kemudian yang kedua logis nggak? Kalau ada yang nawarin investasi,
sebulan itu katakanlah naik 50%. Logis gak dengan kondisi saat ini? Yang deposito aja misalnya 33%. Nah, kalau kita sudah menanyakan dua hal itu dulu, kita akan terhindar dari investasi bodong gitu. Jadi legal atau legal dan logis itu dua-duanya harus memenuhi. Nah, ketika kita bicara tentang saham, pertama, ketika investasi saham itu kan ketika kita menjadi nasabah satu sekuritas, beli di bursa efek, kita sudah dilindungi oleh undang-undang pasar modal. Katakan seperti itu. Intinya berarti ini investasi legal. Ada pasarnya, ada pembelinya, ada penjualnya. Kemudian juga aturannya juga yang syariahnya pun sudah ada. Jadi dan return-nya pun ya, kalau misalnya return saham ya memang dasar dalam sehari ada yang bisa naik 10-20%, tapi itu kan sangat jarang. Nggak semua saham seperti itu gitu ya. Kemudian kalau turun pun sekarang dibatasi maksimal 7%. Nah itu untuk memagari risiko yang lebih dalam seperti itu. Jadi intinya sih kalau ingin ditanya misalnya saham itu apa, investasi itu legal apa, investasi itu aman atau tidak, kemudian apakah dilindungi undang-undang atau tidak, ya tadi pastikan dua ya tadi, legal dan logis. Berarti keywordnya ada dua ya kan, legal betul dan logis. Ketika nggak logis, katakan simpelnya adalah menjanjikan keuntungan 40% bahkan 100%, itu sudah sangat ada indikasi mulai saham mulai dipertanyakan lah, mulai betul, dipertanyakan betul, dan mulai diragukan oleh kita sendiri gitu. Oke, nih tadi aku bertanya nih, sekarang lagi pertanyaan dari teman-teman Kumparan. Aku boleh bacakan dua pertanyaan, Kang. Pertama dari Ed Rahel Lasni, pertanyaannya adalah apakah betul jika investasi syariah memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan yang konvensional? Dijawab singkat aja, Kang. Oke, itu tergantung sahamnya sebenarnya. Jadi tergantung instrumennya juga ya, teman-teman. Kalau bicara, jadi kalau kita, kalau saya kan spesialisnya emang di saham ya, Kang ya. Kalau di saham ya, di saham syariah itu cenderung lebih gitu, cenderung lebih aman ketimbang di investasi yang saham yang katakanlah non syariah. Kenapa? Karena ada satu kriteria, utangnya tidak boleh lebih dari 45%. Okay. Artinya kan keberlangsungan perusahaan tersebut, otomatis kalau utangnya lebih dari setengahnya atau bahkan lebih dari modalnya, dia akan dikeluarkan dari saham syariah. Dan yang paling penting dalam jangka panjang adalah rasio itu, rasio solvabilitas. Bagaimana perusahaan tersebut bisa melunasi kewajiban-kewajibannya dalam jangka panjang. Ketika dia tidak bisa melunasi bahkan dengan modalnya, dia akan otomatis terlempar dari daftar efek syariah, gitu kan. Oke, menarik nih penjelasannya. Nah, ini dari pertanyaan kedua nih, Mang. Dari Ed Sitatun, yang ditanyakan seputar soal indikasi kesyariahan saham ini, Mang. Kan ada tadi yang namanya indeks saham syariah. Nah, ketika sahamnya keluar masuk indeks syariah, itu gimana hukumnya? Apakah kesyariahannya valid? Silakan dijawab, Mang Amsi. Oke, jadi gini ya teman-teman. Jadi intinya yang namanya kriteria saham syariah itu kan ijtihadiyah, sifatnya ijtima' ulama gitu ya. Itu bisa berubah sesuai kondisi zaman, dan itu memang nature-nya fikih seperti itu. Tidak ada yang rigid di fikih. Semuanya bisa berkembang sesuai perkembangan zaman. Nah, untuk yang sementara sekarang kita disepakati yang ada kriteria tadi, dan ketika misalnya keluar dari saham syariah, maka teman-teman bisa memilih itu untuk dilepas dulu. Karena dalam periode tersebut, efek itu tidak dinyatakan sebagai efek yang tanda kutip halal gitu ya. Kenapa? Karena misalnya mengandung tadi ya, utangnya lebih banyak, kemudian pendapatan non-halalnya melebihi yang diizinkan. Itu kan kesepakatan. Okay. Kesepakatan. Jadi kalau saya pribadi, karena ini temanya tadi besarnya adalah mengejar keberkahan, maka saya daripada menyimpan waktu, kan gini teman-teman, pengeluaran efek itu, apa namanya, masuk atau keluar efek itu 6 bulan sekali. Dua kali setahun, bulan Juni dan Desember. Nah, ketika semenjelang Desember, biasanya kita siap-siap nih, apakah ada porto kita yang keluar gitu dari saham syariah. Kalau keluar, saya jual langsung, Mas. Tanpa ini, tanpa terdengaling-aling gitu. Tapi, salah satu alternatifnya yang bisa ditempuh oleh teman-teman adalah cari data, dan itu sering di-share sekarang, saham mana yang dalam 5 tahun terakhir nggak pernah keluar dari efek syariah. Saham mana yang dalam 5-10 tahun terakhir tidak pernah keluar dari syariah? Itu mudah sebenarnya. Cari aja yang hutangnya minim. Cuma 0,2 kali gitu. Cuma 20%, cuma 10%. Itu pasti dia masuk syariah terus. Kenapa? Karena utangnya nggak exceed, nggak melebihi batas. Gitu. Contoh ya, dalam 10 tahun terakhir misalnya Indosemen Tunggal Prakarsa selalu masuk misalnya. Kalbe Farma selalu masuk misalnya, kalau saya sebut beberapa contoh. Itu kenapa? Karena hutangnya terjaga gitu. Hutangnya dia masih bisa jadi
masih banyak perusahaan yang bukan bank syariah itu yang emitennya juga mengerem juga terhadap utang. Dan juga ada yang ada beberapa big caps atau perusahaan besar yang ingin masuk efek syariah itu karena supaya bisa dilihat oleh manajer investasi syariah juga gitu. Makanya dia berusaha untuk mengurangi utangnya. Jadi semacam benchmark juga akhirnya indeks syariah itu kan. Oke. Menarik nih. Keywordnya adalah utang, Kang. Perhatikan kalau teman-teman mau investasi di saham syariah, pertama soal indeksnya, JI, terus kalau mau difilter lagi adalah soal rasio utangnya. Bukan begitu, Kang, ya? Betul. Iya, iya, iya. Berarti thank you jawabannya. Nah, buat Ed Rahel Lasdi dan Ed Sitatun, pertanyaan kamu sudah dijawab ya. Nah, aku ingin ngingetin lagi buat teman-teman Kumparan, jangan lupa untuk terus ajukan pertanyaan, karena 5 pertanyaan terpilih berpeluang mendapatkan dana investasi masing-masing 600 ribu yang nanti akan saya umumkan di akhir live ini. Lanjut lagi ya, Mang. Saya Enggak. Mau tanya nih, ini pasti teman-teman Kumparan sangat antusias karena lagi-lagi booming banget, apalagi Elon Musk sering mentweet nih soal uang kripto seperti Bitcoin ya dan Dogecoin. Ini juga jadi salah satu jenis produk investasi. Dan tadi Mang Amsi sempat membahas ya sedikit yang mulai banyak dilirik oleh generasi milenial. Nah, aku pertanyaan mendasar nih. Buat teman-teman muslim yang tertarik dan mau investasi Bitcoin, secara syariah hukumnya gimana, Mang Amsi? Silakan dijawab. Oke, terima kasih Mas Febi. Ini saya paling susah menjawabnya gitu, karena saya harus jujur gitu. Iya. Saya harus jujur. Jadi ini juga banyak yang nanya. Kebetulan saya juga kan sering ditanya ya lewat DM, lewat forum gitu. Mang gimana nih hukumnya Bitcoin? Mang gimana nih hukumnya cryptocurrency gitu? Dan saya jawab, saya simple jawabnya. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya, keterbatasan fikih saya juga. Jadi saya itu simple karena belum ada fatwanya, ya saya nggak ikut gitu. Oke. Sebelum ada fatwanya saya nggak ikut. Dan saya tidak bisa menyebutkan itu halal haram gitu ya, karena saya nggak belum tahu juga. Ada yang menyebutkan, emang kan segalanya boleh, sebuah ada yang mah boleh gitu. Kalau ada yang menyatakan, emang karena ini nggak ada lain asetnya jadi haram ya, boleh juga gitu. Jadi karena saya memilihnya lebih berhati-hati dan itu masih ada keraguan, saya mengambil satu hadis yang umum sekali. Da' mayuribuk ila malayuribuk gitu. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak ragu gitu. Jadi karena saya masih ragu ya saya tidak ikut. Jadi kembali ke preferensi fikih teman-teman masing-masing. Kalau saya menjawabnya, saya pribadi tanya, ya saya emang bisa dibuktikan saya nggak punya koin-koinan gitu. Saya nggak punya cryptocurrency satupun gitu. Karena kalau saya simple, jangankan dengan cryptocurrency, saham pun saya masih belajar gitu. Saham syariah pun saya masih banyak hal yang perlu dipelajari sampai bisa mengenali tentang saham itu. Apalagi ini ada yang baru. Nah. Tapi kenapa itu menjadi booming? Karena gini, kata Kang Febi, menurut saya ya. Karena kan di era pandemi ini orang banyak di rumah kan. Banyak di rumah, kemudian juga aktivitasnya terbatas gitu kan. Jadi mungkin ketika ada peluang-peluang baru dan mudah itu ya ikut. Takutnya gini teman-teman. Ketika misalnya koin itu didorong oleh karena banyak yang beli aja naiknya itu. Bukan karena underlying asetnya kinerjanya baik gitu. Karena itu pun saya masih pelajari ya. Saya masih pelajari itu karena saya belum banyak belajar tentang kripto. Tapi ketika misalnya, kan kemarin saya baca tuh dari Mesir, dari juga Pak Kiai Khalil juga mengatakan kalau sebagai alat tukar itu boleh saja digunakan seperti halnya valuta asing. Oke. Karena gini teman-teman, yang namanya kripto itu tidak dibahas di Bursa Efek, itu beda cerita karena itu ranah Bapak Menteri atau Kementerian Perdagangan, itu komoditas maksudnya. Bukan di instrumen investasi pasar modal gitu. Maka kalau kita bicara saham ya, saham, sukuk, reksadana, bicaranya Bursa Efek Indonesia dan pasar OJK dan sifatnya itu ya pasar modal syariah. Tapi ketika bicara kripto itu masuknya ke Kementerian Perdagangan. Jadi kalau kita bicara investasi adanya di bawah Kementerian Keuangan, kalau bicara forex, kemudian komoditas, future itu di BAPEBTI. Bursanya BBJ, bukan BI. Itu beda cerita gitu. Nah ketika kita bicara tentang koin-koinan tadi dan cryptocurrency tadi, kalau saya pribadi saya memilih untuk berhati-hati dengan tidak dulu masuk. Okay. Nah, tapi kalau teman-teman yang punya pemahaman lebih tentang itu ya silakan. Mungkin ada teman-teman yang punya manhaj atau punya pendapat dari ulama di UK, di Inggris, di Amerika itu ya boleh-boleh saja. Saya sih kalau fikih itu masih sifatnya debatable dan setiap orang bisa memilih preferensinya masing-masing. Yang terpenting semua akan dipertanggungjawabkan dan teman-teman harus siap menjawabnya itu. Dan kalau saya lebih melihatnya ke tadi, Kang. Jadi kalau adanya emang kan sama-sama aja nih forex ada grafiknya. Dogecoin atau Bitcoin juga, Ethereum juga ada grafiknya. Saham syariah apa ada grafiknya? Apa bedanya, Mang?
Saya akan tanya balik, kalau saya bicara tentang UNFR, Unilever misalnya, saya punya Pepsodent di dapur saya, apa di kamar mandi saya punya kecap Bango di dapur saya gitu. Tapi ketika acara Bitcoin, produknya apa? Oke. Valuta asing, produknya apa? Manajemennya siapa? Pabriknya di mana? RUPS-nya kapan? Nah gitu. Jadi kalau dibalik itu, oh ya memang beda ya memang. Iya. Kalau semua di kalau grafik itu semua bisa digrafikan kan? Penduduk bisa digrafikan. Betul nggak? Jumlah penduduk bisa digrafikan. Bahkan dulu candlestick itu awalnya kan dari perdagangan beras juga. Beras itu tuh. Apa kiloan beras bisa digrafikan juga. Jadi yang namanya grafik itu bukan belum apa tidak menyelantas menjadikan bahwa semua instrumen adalah sama. Kalau digrafikan semua bisa dicatkan, semua bisa dibuat grafik. Tapi kalau ditanya underlying asset, ditanya pabriknya, ditanya produknya, ditanya manajemennya, itulah yang membedakan saham, sukuk dan yang lainnya dibanding instrumen-instrumen yang baru ini. Oke, menarik nih penjelasan Mang Amsi soal cryptocurrency yang di dalamnya ada Bitcoin dan ada Dogecoin. Nah, Mang, karena pembahasan kita makin seru nih soal investasi syariah, sebelum durasi kita makin mepet nih karena diskusinya seru banget, aku mau Betul. Kasih kesempatan untuk dua pertanyaan menarik lagi, Mang, dari teman-teman. Ini tentang saham. Silakan. Ya, pertama adalah sebenarnya sudah kita bahas tadi, tapi dari Edmondsia, pertanyaannya adalah kenapa saham syariah itu cenderung lebih stabil ketimbang yang konvensional? Apakah karena sistem operasionalnya berbeda? Terus lalu ini ada dua pertanyaan lagi ya. Apakah saham syariah lebih pas untuk investor pemula? Pertama yang itu ya, perbedaannya kan soal sistem. Yang kedua soal apakah ini pas untuk pemula? Silakan Mang Amsi. Oke, gini Kang Febi dan teman-teman Kumparan. Jadi kenapa sih indeks syariah itu dikatakan lebih stabil? Meskipun secara data di pandemi justru lebih mengungguli saham konvensional. Karena gini teman-teman, ketika masa krisis, biasanya yang dihantam duluan adalah saham-saham perbankan konvensional dan saham-saham konsumer rokok. Karena itu penggerak indeks kita. Jadi penggerak terbesar indeks yang konvensional itu adalah bank big banks dan tobacco, dan tembakau ya. Misalnya GGRM, HMSP gitu. Kemudian juga BBCA, BBRI, BBMRI, BBTN itu yang bank-bank besar gitu. Nah, ketika krisis itu biasanya duluan turun gitu. Yang duluan dijual oleh investor besar itu. Nah, sementara yang syariah ini tidak ada kan saham-saham itu. Yang ada adalah yang di syariah itu yang paling besar kapitalnya adalah Unilever dan telekomunikasi Telkom. UNVR, TLKM, ICBP, Indofood, kemudian Caroen Pokpan, yang berbasiskan consumer good, yang secara nature bisnisnya, saham-saham kan consumer good itu cenderung defensif. Okay. Dia nggak naik beling satan, tapi nggak turun juga gelagapan gitu. Misalnya apa ya, stabil-stabil aja. Nah ketika ada yang stabil, sementara ini turun jauh, ya akhirnya mengungguli. Jadi kalau kita bicara indeks saham syariah itu justru lebih stabil ketika krisis, dan itu dibuktikan. Saham-saham consumer goods di tahun 2020 itu justru mencetak laba. Sudah muncul Indofood. Yang lainnya banyak, Alde Pharma, Mayora juga mencetak pertumbuhan penjualan. Bahkan ketika krisis. Sementara konstruksi anjlok. Gitu kan. Penerbangan anjlok. Properti anjlok. Yang di mana yang besar-besarnya itu masuk di indeks yang konvensional. Kemudian kalau ditanya operasional yang berbeda, tidak. Operasinya sama, di pasar yang sama. Yang membedakan cuma kriteria. Jadi misalnya gini, ada satu, mohon maaf ya, ini ada salah pasar induk nih. Di pasar induk itu dijual berbagai daging. Ada daging halal, daging haram. Ada daging halal, ada yang daging tidak halal menurut Islam. Tapi kan kita tinggal milih aja, ini saya bisa beli ini, saya nggak bisa beli ini. Pasarnya yang sama itu. Jadi yang membedakan itu adalah kriteria kita terhadap barang yang akan dibeli. Jadi pasarnya, bursa efek itu anggap lagi nih, yang namanya pasar kan selalu mempertemukan penjual dan pembeli dimanapun, apapun bentuknya. Sekarang pasar bukan lagi harus ada bentuknya fisiknya kan, bukan seperti pasar tradisional saja. Marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak juga kan pasar. Karena mempertemukan penjual dan pembeli. Yang menjadikan halal haramnya itu adalah kriterianya. Pasarnya tetap sama. Jadi kriteria itu yang akhirnya memisahkan antara saham yang syariah dan yang tidak. Gitu mungkin. Oke, okay. Menarik nih penjelasannya soal saham syariah yang lebih tahan krisis dan bahkan bisa mencetak laba selama pandemi kemarin ya Kang? Betul, betul ya. Oke, ini terakhir, pertanyaan terakhir dari teman Kumparan dari @anilogwi.id. Pertanyaannya, apakah untuk melihat kinerja saham syariah
tetap bisa pakai analisis teknikal dan fundamental seperti saham konvensional? Dijawab singkat aja, Mang Amsi. Sama kan, jadi sebenarnya analisis saham syariah dan konvensi ya gitu-gitu juga gitu. Karena tadi tidak di, apa fundamental teknikal itu kan hanya pisau analisis, sahamnya ya sama juga. Jadi intinya tetap aja bisa dua-duanya. Oke, okay. Intinya sama ya Kak Mang ya? Sama, sama. Oke, okay. Ini Mang, kembali dari aku, pertanyaan terakhir. Namanya investasi pasti orang ngomongnya soal gak lepas jauh dari keuangan. Nah, kasih dong bocoran produk syariah apa yang bisa memberikan cuan besar. Mungkin bisa dikasih soal tips memilihnya, terutama buat pemula. Singkat aja Mang Amsi. Oke, bagi saya sih tadi ya Kang, yang penting tentukan, sesuaikan dulu dengan profil risiko. Saya tidak bisa memaksakan bahwa teman-teman harus beli saham semua. Jadi profil risiko kita itu bisa dengan self assessment. Misalnya kita usia berapa, siap rugi berapa, itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sampai muncul nanti ada apakah kita defensif, konservatif, moderat, agresif, atau super agresif. Nah, dari alokasi itu kita bisa menentukan instrumen mana yang cocok. Nah, kalau ditanya, mana yang lebih menguntungkan? Kalau bicara data, kalau bicara kita secara statistik, saham syariah atau saham pada umumnya, itu lebih mengungguli instrumen lainnya dalam jangka panjang. Gitu ya. Kenapa? Karena potensi pertumbuhannya masih tinggi. Apalagi di Indonesia yang katakanlah, yang melek pasar modal itu katakanlah baru 4 juta dari 270 juta, Kang. Yang syariah itu baru 90 ribu orang dari 270 juta. Artinya potensi pasarnya pun masih hampir ribuan kali lipat lagi gitu. Bayangkan kita baru melek 0,03% untuk yang saham syariah. Jadi masih ada 99,7% orang Indonesia yang belum melek pasar modal syariah. Dan itu akan menjadi potensi pertumbuhan tersendiri buat industri di pasar modal syariah. Wah, menarik banget nih penjelasan terakhir dari Mang Amsi. Nah, aku tidak terasa sudah sekitar sejam kita ngobrol sama Mang Amsi ya. Sejam nih Mang ya, seru banget. Iya, gak kerasa ya. Benar-benar ngabuburit yang produktif. Terima kasih buat Mang Amsi yang sudah meluangkan sore hari ini. Ngabuburit produktif sambil sharing informatif buat teman-teman Kumparan seputar investasi syariah. Biar cuannya teman-teman Kumparan semua bisa berkah di Ramadan ini. Sehat dan sukses ya Mang Amsi. Semoga puasanya lancar terus dan sampai ketemu di acara Kumparan lainnya. Sampai jumpa, Mang. Sama-sama, Kak Febi. Makasih ya udah nemenin saya. Ya, tadi penjelasan Mang Amsi udah jelas bahwa kita sebelum masuk investasi, bahwa perhatikan dulu profil resiko kita, kemudian bahwa investasi syariah itu aman, tapi harus perhatikan dua aspek, yaitu legalitasnya dan logisnya. Oke, itu dia sesi obrolan kita sore ini bersama Mang Amsi, selaku founder at Syariah Saham dan Sekjen MES Cianjur. Seperti janji aku nih di awal, tadi aku mau umumin sekaligus mengucapkan selamat kepada 5 orang penanya dengan pertanyaannya menarik, yang tadi pertanyaannya kita bacakan dan dijawab langsung oleh Mang Amsi. Sekali lagi selamat kepada at Erika at Paramita, at Rahel Lasni, at Sitatun, at Monkia, dan at aninglowi.id. Selamat, kalian masing-masing berhasil mendapatkan hadiah dana investasi sebesar 600 ribu. Jangan lupa DM data diri kalian ke kumparan.com untuk klaim dana investasinya. Nah, buat teman-teman Kumparan yang belum beruntung sore ini dan mungkin masih punya pertanyaan seputar investasi saham syariah, jangan khawatir, karena teman Kumparan bisa dapat banyak informasi tambahan terkait investasi syariah dengan mengunjungi halaman Kumparan Bisnis dari website Kumparan atau buka website Kumparan dan ketik topik investasi syariah. Di situ teman-teman bisa menemukan konten lengkap seputar investasi syariah dan juga jenis investasi lainnya dari A sampai Z. Jadi jangan lupa diakses ya teman-teman Kumparan. Terima kasih juga buat teman Kumparan semua yang sudah antusias banget menyaksikan episode kedua dari rangkaian program kelas investasi sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti live Instagram kelas investasi selanjutnya, karena seperti biasa, kita akan kembali bagi-bagi hadiah dana investasi. Plus, pantau terus halaman Kumparan Bisnis untuk dapat informasi terupdate seputar investasi dan saham setiap harinya.
Saya juga mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman Kumparan yang menjalankannya. Kalau begitu, saya Febi Dustianto dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selalu ingat patuhi protokol kesehatan dan berlaku. Bye-bye.